main aja kan, panas. Ya iyalah, aman, karena aman kan waktu itu biar panas. Tidak kan tinggal sebentar lagi. Belok kiri ke jalan Pamaan. Lewat sini ya. Iya, ini aja biar ini nyantai. Ini tuh Pak siapa? Kenapa? Belum mau ikut nih. Saya siap Ustaz. Soalnya siap gimana? Siap maju, siap setelah 400 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Kayak Pak Wantoro kemarin kan. Pas belok kiri, aduh, belakang ada mobil. Ya? Masa kosong terus? Kan kita akan ketemu yang kayak gitu Pak Ustaz. Yang kayak susah, tapi kita bisa kok gitu. Apa sih yang susah Pak Ustaz? Bukan. Kita biar lewat Al-Hidayah, maksudnya lewat ini balik kelas Pak Ustadz ya. Kelas orang kayak kelas kalau abro jangan bisa langsungin nanti kalau ikhlas itu baru Pak Pas tadi kelanan aja masuk deh Allah yang ngatur jangan ya, Allah yang emang dia mau masuk sana kan iyalah. Harus masuk lah, nggak masuk ya saya mundur. Porsi Pak Joko. Ngopi belum ngopi-ngopi ini Pak Joko ya kan? Masih dua aja loh. Iya benar. Kan Allah yang ini yang menjaga bensinnya. Emang bensin punya siapa? Barang lebih bisa aja ya kalau udah gini Pak. Iya tadi tersenyum di sini coba kalau tadi di sana habis aduh. Tamparin di grup, alhamdulillah udah sampai. Di masjid misalnya kita bahasa alhamdulillah sampai dengan selamat dan lancar lap belakang. Saya sarankan untuk turun nanti. Yuk. Ya, saya turun di titik itu nanti. Saya mundur dan turun enggak? Ya, saya turun dulu. Saya pikirin. Ya, enggak ada biasa, Bos. Ya udah. Enggak, mundur situ. Bos, ya, nanti bisa turun enggak? Bisa. Ya. Bisa, gampang. Kok jadi kurang naik mobil sini ya? Kurang? Iya, pengen digoyang lagi. Sahabat TV Indonesia, alhamdulillah kami sudah sampai di parkiran terakhir Jalan Pamaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.